Pemirsa, gebrakan awal tahun 2021 terus digenjot anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Made Urip, dengan kembali turun langsung menggelontarkan bantuan aspirasi tahun 2021 berupa 20.000 bibit pohon, buah unggul, dan produktif untuk disebar dan ditanam ke seluruh Bali. Bantuan yang diperjuangkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengendalian Das dan Hutan Lindung, Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Unda Anyar ini seluruhnya diserahkan secara simbolis di posko penyerahan bibit produktif tahun 2021 Desa Tua Marga Tabanan. Penyerahan bantuan bibit pohon unggul dihadiri anggota fraksi PDIP DPRD Tabanan Gede Oko Winayo bersama Iwayan Widjana alias Regen dan Putu Yuni Widjanyani beserta anggota DPRD Buleleng Dewa Sugiarto yang disaksikan perwakilan kelompok tani dari sejumlah kabupaten. Sebagai rangkaian perayaan HUT ke-48 PDI Perjuangan pada Minggu 10 Januari 2021. Ketua Kelompok Subak Abian Pauman Gedong Sari, Iwayan Supartawan, mengucapkan terima kasih kepada Made Urip karena bantuan bibit produktif ini sangat penting bagi masyarakat, khusus kelompok tani. Terima kasih Pak Made Urip sudah memberikan bantuan seperti ini dalam rangka penghijauan lingkungan demi kelancaran tumbuhan air dan sebagainya. Untuk itu, kami akan tanam dengan baik, akan dipupuk dengan baik supaya bisa tumbuh besar. Ketua Kelompok Tani Sari Werdi Ayu Iketut Antara Putra SH bersama Ketua Kelompok Panyungsung Betara Ibu Juru Ketut Netu Kamajaya mengakui sebagai petani muda program yang diluncurkan Made Urip sangat luar biasa. Generasi muda sangat cinta dengan alam sehingga siap melakukan gerakan menanam sebagai tonggak memulihkan kembali alam untuk menyimpan air. Salah satu program yang diluncurkan untuk Made Urip ini sangat luar biasa, di mana saya selaku generasi muda sangat cinta dengan alam melakukan penanaman utamanya adalah buah-buahan. Di sisi lain, Gede Oko Winayo yang juga sekretaris PAC PDIP Kecamatan Marga menegaskan pembagian bibit untuk 19 kelompok tani di seluruh Bali ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Apalagi sebagai kader selalu bersinergi dengan Made Urip untuk menjalankan dan menyukseskan politik hijau dan lingkungan bersih yang dicanangkan PDI Perjuangan. Sinergi dengan DPR RI yaitu Bapak Made Urip melakukan program-program yang dinamakan politik hijau. Kami siap mensukseskan politik hijau yang dicanangkan oleh Ibu Ketua Umum di Perjuangan. Terkait bibit yang dibagi Made Urip menyebut jumlahnya memang masih terbatas, sehingga akan terus diperjuangkan untuk kelompok tani yang lain. Anggota DPR RI yang telah terpilih 5 periode dengan suara tertinggi di Dapil Bali tersebut, sekaligus mendorong seluruh petani dan kamu subak terus ikut serta berupaya mengembalikan ekosistem dan lingkungan agar tetap sehat dan hijau. Kita menerima 20.000 tanaman, yaitu namanya tanaman produktif. Jadi jenis-jenisnya sudah kita ketahui bersama, ada manggis, ada plengkeng, ada durian, kemudian ada juga manggis, demikian juga yang lainnya. Jadi saya berharap kepada seluruh kelompok yang menerima tanaman produktif ini supaya betul-betul ditanam kemudian dipelihara. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI itu menyebutkan masih banyak program yang bisa diakses dari pemerintah pusat. Apalagi selama pandemi COVID-19 yang sudah memberi dampak buruk bagi sektor pariwisata sehingga ekonomi Bali anjlok. Karena itu, lahan yang nganggur sekarang dan tidak bermanfaat bisa ditanam untuk diperbaiki lingkungan sekaligus memberi hasil ekonomi bagi masyarakat. Humas Made Urip melaporkan untuk Bali TV.